Hari ini kita akan menggambar buah, masih menggambar buah-buahan ya. Buah tomat ya. Coba kita ambil warna coklat, warna warna hijau, hijau tua ya. Kita akan membuat tangkainya dulu ya. Kita buat tangkainya dulu ya. Kita bikin garis ke atas ya. Nih, kita bikin batangnya nih ya. Kemudian ini langsung kita campur dengan warna coklat, hijaunya coklat. Kemudian dikasih ada tangkainya, kita ambil warna hijau lagi ini ya. Ini ya, langsung ke buahnya, buah tomat. Tomatnya yang bagaimana ya? Tomatnya tomat yang bulat aja ya, bulat ya, kita bikin bulat di sini, bulat, masih bulat. Kemudian di atasnya dikasih ada giginya, tiga giginya ya, ini ada giginya ya, ini ya, nih kita bikin bulat lagi ya. Terus di atasnya dikasih kerikik-kerikiknya. Nah, setelah itu baru kita kasih warna hijau muda. Nih kita campur, tomatnya masih muda ini. Kasih warna hijau muda. Hijau muda. Kasih warna hijau. Yang bawahnya hijau tua. Bawahnya sini hijau tua. Gitu ya. Nah, yang atas ininya juga hijau tua nih, ini. Gerigi-geriginya hijau tua. Terus tambah kuning sedikit di atas di sini. Nah, kasih kuning sedikit. Nah, ini satu buah tomat. Terus kita tambah lagi, kita akan membuat tangkainya lagi. Ternyata coba tomatnya sudah ada yang masak ya, di sini ke bawah nih. Kemudian langsung menggunakan warna merah ya, warna merah atau warna merah ya. Ini bulat lagi nih, bulat nih tomatnya, ada dua, yang satu sudah masak nih warna merah. Kemudian ini langsung diwarnai dulu ya. Di bawahnya jangan lupa, yang di atasnya dikasih gerigi-geriginya dulu lagi nih ya. Kemudian di atasnya dikasih warna si merahnya tadi, campur warna oranye. Ini warna oranye. Warna oranye. Terus setelah warna oranye, kita kasih warna kuning. Si blok warna kuning. Warnanya jadi rata ya, yang sisa putih-putihnya biar kelihatan hilang. Ini dikasih warna hijau lagi juga nih. Ini boleh hijau muda, boleh hijau tua. Ya, ini buah tomat ya. Nah, kemudian di atas ini ada daunnya. Daunnya. Ini daun tomat itu juga bergerigi ya. Ini ke sini, terus ke sini, tambah lagi, terus ke sini, ada tiga giginya. Ini langsung saja dikasih warna hijau muda. Diblok pakai warna hijau muda daunnya. Sayur
buah yang bisa untuk disayur ya. Oke, gambar formatnya sudah selesai. Selamat mengerjakan. Terima kasih.